Selamat datang kembali. Ya, jadi di video kita kali ini kita masih main STD teman-teman ya. Ini dan ini kayaknya unit terakhir akan gue review, yaitu adalah Kakashi ya. Kakashi ya. By the way, ini udah sebenarnya sih Mamang Pestip udah review, cuman gue belum lihat dan gue emang pengen coba aja sendiri teman-teman ya. Ntar kita lihat aja, oke? By the way, ini nggak ada cam, sorry banget ya. Like always, I don't know man, my camera sometimes mati nggak bisa nyala lagi anjir. Kayaknya kesenggol atau apa gitu. Cuman emang kabelnya emang rada rusak sih. Gak ada cam dulu, gue mohon maaf banget teman-teman ya. Oke, jadi untuk Kakashi teman-teman ya, ini Kakashi sebenarnya gampang-gampang susah sih evolve sih. Kalian butuh dua ya, dua Kakashi ya. Dua apa satu sih? Dua ya, kalau nggak salah dua Kakashi sama dua Obito. Oh tiga ya? Tiga bener ya? Anjir, oh ya bener, tiga Kakashi, dua Obito. Susah sih teman-teman ya. Tiga Kakashi, dua Obito, lalu sisanya kalian butuh yang kayak folder-folder dari tempat Naruto yang kayak begini nih. Kalau nggak salah nih butuh giniannya 4 nih. Paling banyak nih, Sound Ninja 3 nih 4 sama Sound Ninja yang kedua itu kalian butuh 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau misalnya gue salah kalian komen di bawah ya coy. Setahu gue itu. Dan ini ya ini jauh lebih susah sih daripada Gilgamesh dapetinnya ya. Karena dia udah pakai Kakashi-nya 3 gitu. 3 Kakashi habis itu pakainya 2 Obito lagi gitu. 2 B5 lagi. Jadi totalnya tuh kalian butuh 5 B5 coy. Kakashi-nya sama Kakashi-nya 3, Obito-nya 2. Jadi lumayan susah sih. Kita coba aja. By the way, ini dia nge-summon-nya harganya 500 50.000 ya. Ya 50.000. 50 ya 50.000. Oke. Okay. 50.000 ya. Oke, okay. Harusnya murah sih. Enggak semahal Gilgamesh. Emang Gilgamesh dajul, emang harganya 1 juta, gila. Jadi ini harusnya lebih gampang. Bahkan kalian kayaknya kalian bisa pakai di tempat-tempat kayak challenge-challenge gitu, kayak bisa tuh. Kalian fokusin aja ya. Kemarin gue bilang Gilgamesh bisa challenge, gila. Bisa sih sebenarnya sih kalau kalian mau, cuman ya riskan banget sih. Riskan banget, bisa cuman riskan banget. Jadi gue lebih menyarankan ya main di ini aja, Infinite aja lah kalau Gilgamesh ya. Sekarang kita coba Kakashi, oke? Okay? Let's go. Ini by the way gue seperti biasa ditemani Logan dan si Shami teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi kalau Bulma udah jadi, oke? Okay? Bye-bye. Oke, okay, teman-teman. Kita sudah berhasil menyelesaikan Bulma dan si Seiba teman-teman ya. Dan sayang banget Logan DC dajul emang Logan ya, bener-bener ya. Oke, kita langsung aja Pak taruh Kakashi teman-teman ya. Oke, jadi setahu gue Kakashi itu dia mirip-mirip kayak Meta Knight teman-teman. Kita bisa ngontrol apa ya, kayak ngontrol ya unitnya sih, kayak lebih kontrol. Kita bener-bener berkontrol kayak Meta Knight sih. Jadi kayaknya gue akan taruh di sini aja kali ya, deket-deket Onwin kali ya. Oke sip. Alright, perfect blue warrior. Nah ini teman-teman ya, gila damage awalnya 77.000 pak. Sih 77.000 damage awal, gila nggak teman-teman ya? Baru gue baru level 72 ya. Bentar lagi 80. Jadi kalau 80 ya mungkin berapa sih? 79 mungkin apa 80.000 gitu. Ya, harusnya nggak beda jauh-jauh banget sih teman-teman ya. Cuman ya tetap aja gitu ngaruh ya. Kalau nggak salah sih 80.000 sih. Kalau misalkan udah mentok ya levelnya ya. Dan ini gue kasih home op lagi. Gue nggak kasih fire op. Harusnya kalau kalian kasih fire op dia lebih gede lagi. Cuman karena gue bawa Gilgamesh, jadi ya udah gue pakai Gilgamesh aja fire op ya teman-teman ya. Oke, ini kita ini kalian bisa lihat nih, kita upgrade aja cuy ya. Upgrade apa aja teman-teman. 77.000 damage ya. Kalau kita upgrade pak, upgrade pertama nih 50.000 harganya ya. Alright, 50.000. Not bad. Cukup mahal teman-teman ya. Ini emang unit buat infinite nih, najir emang sumpah. Dan dia nambah 59.000 deh. Anjir, damage-nya apa enggak otak, Pak. Gila. Udah 100.000, SP 6 sih. Oh, tunggu. SP-nya 6. Wait. Apa artinya kita hanya bisa nyerang 6 detik sekali gitu? Kita coba deh. Perfect Blue Warrior. Oke. Okay. Nah, kontrol ya. Ini kita bisa kontrol kan? Kita bisa kontrol momen. Nah. 6 detik sekali gitu nyerangnya. Anjir, efeknya kece banget. Gila. Oke. Oh iya bener pak, nyerangnya 6 detik sekali gitu. Kayak gak bisa nyerang terus-terusan. Oke. Bentar, kalau gitu gue upgrade aja kali ya. Kita upgrade dulu teman-teman ya. Siapa tahu emang bisa teman-teman ya. Oke, kita upgrade aja. But the damage, yeah, I know sih, the damage-nya gila sih. 130.000 per 6 detik ya. Oke, dia emang jauh lebih bagus daripada meta sih. Cuman siapa tahu nanti meta ada orb jadi lebih OP dari ini. Siapa tahu ya teman-teman ya. Oke, kita upgrade aja. Upgrade kedua 60.000. Dia nambah 68.000 damage. Imagine damage-nya gila. Wey, 200.000. Wah, 200.000 damage-nya. Ini belum di buff. Imagine. Gimana sih ini nyerangnya anjir. Gue gak ngerti hitbox-nya gimana sumpah. Anjir. Hitbox-nya gimana sih? Ke bawah apa sih? Apa sekeliling kita? Apa AOE anjir? Oh iya AOE anjir. Lihat. Jadi emang bener-bener sekeliling kita abis tuh. Lihat, kalian bisa lihat tuh ya. Jadi kayak Meta Knight maybe. Cuma Meta Knight kan kayak lebih deket gitu ya areanya. Kalau ini area kayak lebih gede deh. Ya, area kayak lebih gede gitu teman-teman ya. Not bad. Oke, kita upgrade dulu coy. Upgrade ke 3 berarti ya. Upgrade ke 3 harganya 65.000, expensive ya.
nambah 76.000 damage. Gila damage-nya, Pak. Ini belum di buff loh. Gua masih taruh Onwin nih. Bentar gua taruh Onwin teman-teman ya. Kita coba buff pakai Onwin, oke. Kita coba buff Onwin. Buff moment, guys. Kita coba. Mana ini enggak bawa Merlin lagi anjir. Udah kelar nih. Kita enggak bawa BB, enggak bawa Merlin anjir, imagine. The best, emang the best. Wait, gua taruh dulu sini. Kita buff nanti ya, kita buff nanti teman-teman ya. Ini kita upgrade dulu deh. Upgrade ke 4 nih, 70.000 cuy. Dan nambah 85.500 damage. Anjir, damage-nya gila banget, Pak. Oh, lu bawa Merlin. Oh, nice, bawa Merlin, nice. Soalnya ini range-nya rada aneh, Pak. Enggak kayak ini ya. Kita coba kita lihat deh, range-nya berapa sih? Range-nya 15. Oke. Sekeliling kita harusnya kena ya, bisa ya. Langsung mati gitu harusnya sih. Coba kita coba ke sini nih. Sampai ujung kena kah? Oh enggak, oke, bener ya, kayak cuma 15 doang, kayak sekitar kita doang. Oke, not bad. Efeknya kece sih, anjir, efeknya kalian bisa lihat tuh. Efeknya kece banget. Cuman ya, ini emang beda kayak Omega. Kalau Omega tuh, dia efeknya kena musuhnya dulu, musuhnya mati. Ini enggak cuy, kita baru kayak gini udah mati tuh musuhnya tuh. Padahal nyerangnya entar nih, kalian bisa lihat nih. Nyerangnya tuh sekarang nih. Baru keluar nih. Itu baru nyerang sebenernya. Emang lucu aja, tapi udahlah ya. Oke, kita upgrade dulu cuy. Bentar, sambil ambil gua buff ya. Ini kita upgrade dulu 70.000, Pak, nambah 85.000 damage ya, upgrade ketiga. Hah, kok sama sih? Sama kayak tadi ya? Hah? Kayaknya sama deh. Upgrade keempat sama ya? 70.000 harga dan 85.000. Hah? Tuh. Kalau misalkan gue salah, kalian komen aja cuy. Enggak, udah bodo amat, gue upgrade aja lah. Oke, 80.000 upgrade ke... Ini berapa kali upgrade? Banyak amat anjir. Oke, ini udah 4 ya. Berarti upgrade kelima nih. 80.000 dan nambah 100.000 damage. Aduh, damage-nya bapak. The best emang. Oh my lord, gila upgrade terakhir mahal banget anjir, 800.000. Tapi nambah berapa tuh? 200.000 anjir. Iya, yeah, kayak nambah 200.000 damage gitu. Wah, gila sih. Orang damage totalnya berapa? Gua enggak bisa ngelihat, Pak. Ah, imagine. Bentar gua keluar dulu lah. Kita keluar dulu, kita lihat dulu totalnya berapa. 400.000 udah, buset. Buset, ini aja udah 400.000. What the heck? Ini BD bisa nyerang air unit enggak ya? Enggak ya, kayaknya ground doang ya. Dia tulisannya ground doang soalnya. Bukan kita gak tahu sih, coba deh ini. Wah anjir, gue gak bisa naik, Pak, imagine. Naiknya aja susah gitu kan, tinggi banget ini anjir. Bentar kita coba kalau ada air unit deh. Kita coba ya kalau ada air unit ya. Soalnya tulisannya ground sih teman-teman, jadi gue gak tahu apakah dia bisa nyerang air unit apa enggak. Harusnya sih bisa ya, kalau kayak Gilgamesh gitu. Gilgamesh apa namanya, Metanet bisa kan. Harusnya sih ini bisa sih. Metanet bisa, harusnya ini juga bisa. Oke, ini update terakhir 800.000. Gue gak ngerti lagi sih, mahal banget, Pak. Gak bisa lebih mahal lagi tuh update. 800.000 aja. Kita buff dulu lah, buru amat. Buff moment. Coba. Oke. Ini aja gue pakein bomb up teman-teman ya. Kalau kalian pakein fire up, Lebih gila lagi sih harusnya sih. Oke, Buff dulu Shinzo Sasageyo ya. Ini 600.000, imagine. Gue mesti nabung dulu, guys. Mahal, cuman damage-nya gila. Kalian bisa lihat tuh damage gue tuh. Lihat di atas tuh, udah 44M anjir. Gila, the best. Walaupun dia 6 detik ya SP-nya ya. Right, it's not that good. SP-nya not that good sih kalau menurut gue sih, tapi well, the damage is so good, man. Ini aja nambah 200.000 lagi ya, totalnya berapa tuh anjir? Totalnya 1 juta lebih, gila. 1 juta lebih, Pak. Itu baru buff 2 kali loh. Dan gue DC. Enggak deh, kaget, gue kira gue DC anjing. Bener ya. Oke, ya kalian bisa lihat nih, damage aja udah mau 1 juta, Pak, anjir. Gue kira gue DC, sumpah. Soalnya gak bisa ngeklik unit, anjir. Biasa kalau gak bisa ngeklik unit tuh DC. Oke, nice. Gue suka sih nih. Gue suka sih Kakashi sih. The new Meta Knight, Pak, ya. Cuman dia SP-nya 6, gak kayak Meta Knight. Kalau Meta Knight terus-terusan, kan. Terus, kalau Meta Knight tuh kayaknya bisa nyerang air. Dan ini kayaknya gak bisa deh. Kita coba deh. Gue kurang tahu juga sih sebenarnya sih. Soalnya gak tulisannya ground aja, Meta. Tulisannya ground, sumpah. Tulisannya ground, jadi anjing, lepas Dajul. Imagine. Udahlah, 800.000. Oke, udah bisa. Kita upgrade aja cuy. Upgrade moment. Maksimum damage 1 juta baru di buff 1 kali, Pak. Mind blowing gaming gak sih? 1 juta damage. Kalian mau lihat gak sih? Nih, gue kasih lihat nih. Ini baru di buff sekali, Pak. Tuh, 1 juta 100 ya. Gila sih. Anjir ya, seperti yang gue bilang nih, unit-unit STD sekarang gak ngotak anjir. Coba bisa auto aja. Kalau bisa auto lebih enak lagi ya. Anjir, lu udah dikasih kebebasan gitu, mobilitas, bisa kemana-mana, minta auto anjir. Curang banget anjir. Pakai auto click lah anjir, gitu. Pakai auto click bisa teman-teman ya. Ini kayak farming duit. Ini cara baru nih. Oke, ini udah wajir tuh kan, baru 2 stack nih. 2 stack aja udah 1,3 pak damage-nya. Gila, ini baru level 72 loh. Belum level 80, Pak, imagine dia sih.
Oke, okay, dicoba gue buff terakhir ya. Kita buff terakhir. Harusnya nih buff terakhir. Eh, abis itu Merlin ya, siap-siap ya. Bentar, lewat tuh BTW, ada yang lewat tuh. Oke, okay, buff terakhir. Berapa? Wajir, 2,2 juta dan range-nya 20. Kita coba range 20, apakah jauh, Pak? Kita coba ya, mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Wah, gila damage-nya, Pak. Imagine the damage, man. Imagine the possibility. Ini air unit. Oh, bisa, jir. Bisa, jir, air unit. Wah, gila, OP banget. Wah, gila, sumpah. Bisa, Pak, air unit, Pak. Gue kira gak bisa, jir. Sumpah, ternyata bisa, guys. Bisa. Wanjay, gila. The best lah ini. The best lah ini. Pengganti metanet dah. Gak usah beli metanet ya. Ntar kalian tungguin aja kalau metanet udah ada off baru beli, guys. Udah the best ini, pakai ini aja, Pak. Gak usah perlu apa-apa lagi, anjir. Santuy-santuy, mana yang kelewatan? Sini, gua hajar, coy. Gua hajar, tenang. Kini kita ngumpulin duit dulu, teman-teman ya. Untuk beli Gilgamesh. Kita utamain Gilgamesh dulu lah, anjir. The best damage, coy. Semua dari Gilgamesh, sumpah. Alright, kita buff lagi. Buffet moment. Merlin, jangan lupa ya. Mati kalian semua. Wah, gua suka sih ini. Sumpah, gua suka sih kakak sini, teman-teman. The damage, toh. 2 million, anjir. 2 juta per 6 detik, anjir. Dan hybrid lagi. Ini nih air unit nih. Kalau kalian nggak percaya, ini air unit nih, teman-teman ya. Tuh, langsung hilang ya. Tadi kan takutnya di sini kan kena si siapa nih namanya? Kena si Vegito. Ini enggak ya. Bener-bener di sini mati sama gua, teman-teman ya. Kan bisa lihat sendiri tadi. Dan win, man. Onwin. Oh ya, onwin. Onwin. Tidak dong. Hampir aja, anjir. Dikit lagi ya. Dikit lagi, anjir. The best emang. Oke, lagi. Oke. Gua gini nih. Oke. Nih air unit nih. Tuh, hilang ya. Berarti bener ya, air unit bisa ya. Gila, the best. Kayak kemarin ada yang komen di chat, "Bang, gak bisa bang, kakak sih gak bisa air unit bang. Ngatamu gak bisa air unit." Tuh mati anjir sama gue. The best emang. Dahlah. Oke, teman-teman, ini gue skip aja sampai wave berapa. Gak tau, ntar kalian lihat damage gue aja berapa ya. Ya begini doang sih kakak sih. Simple kayak meta sih intinya. On win. Parah, gak dikasih tahu. Dahlah. Parah sih, Ami gak ngasih tahu. The best emang. Dahlah. Gak lihat, bodoh. Udahlah. Oke, okay, gua akan farming damage, gak tau berapa nih. Gua mau taruh Gilgamesh juga soalnya. Oke, okay, teman-teman, kita ketemu lagi nanti, teman-teman ya. Ah, oh, ini susah nih. Nih, ada yang genak nih, teman-teman ya. Kalau kalian kehalangan unit kalian nih, kehalangan Susano kalian, kalian gak bisa ngeklik unit kalian, cuy, itu. Jadi unit kalian tuh kayak mesti harus di luar Susanonya baru bisa diklik, cuy. Kalau enggak, gak bisa diklik, anjir. Gak jelas emang, udahlah. Oke, okay, kita ketemu lagi nanti, teman-teman ya. Anjir, Dajul, kenapa ya setiap kali selesai. Sumpah, setiap kali selesai showcase DC, anjir. The best emang. Apaan sih? Ini kenapa sih STD begini, anjir? The bensi aja lah gue lah. Oke, teman-teman ya, video kita cukup sampai sini aja lah, anjir. Sumpah, dua kali gue rekaman kayak gini, Pak. Imagine gak sih? Dah lah ya. Worth it gak menurut gue? Worth it sih. Dengan 2 juta damage, imagine. 2 juta. Itu kalau misalkan 80 kayak bisa 2,4 juta mungkin, teman-teman ya. 2,4 atau enggak 2,5 mungkin bisa. Gila sih. 2,5 juta per 6 menit. Per 6 detik. Dan itu hybrid, Pak. Dan ini mobility ya. Unit mobility kayak Meta Knight gitu ya. Ini udah the best sih. Gila, gue masih inget pertama kali Meta Knight keluar itu heboh banget, teman-teman. Karena bener-bener unit yang bener-bener baru. Gak ada unit kayak gitu sebelumnya. Unik, seunik-uniknya. Muncul Gilgamesh dengan damage 23 juta. Dan muncul si Susano ini dengan damage 2 juta. Emang gila gitu kan. Oke, teman-teman ya. Semoga kalian suka untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka. Dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika kalian suka. Kalau gak mau subscribe juga gak apa. Kita ketemu lagi, teman-teman, di video selanjutnya. Bye-bye. Ciu. Astaga, Dajul, Mado, benerin gak nih DC-nya, anjing.